Sob Kids ada yang jago banget bergaya di depan kamera? Atau memang bercita-cita menjadi seorang model? Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 yang lalu, Metropolis Town Square mengadakan lomba fashion show yang bertemakan Rainbow nih Sob Kids. Tepatnya, acara ini digelar di area Kids Market yang berada di Mall Metropolis Town Square. Antusias peserta yang ikut dalam acara ini sangat hebat Sob Kids. Dilihat dari jumlah peserta yang begitu banyak dan berbagai pakaian serta aksesoris yang sangat berwarna-warni, membuat acara fashion show ini semakin berwarna. Dan perlombaan fashion show dimulai. Setiap peserta menunjukkan penampilan terbaiknya. Mereka berlenggak-lenggok di atas panggung layaknya model profesional. Dan inilah Kak Natalia Chandra selaku director dalam acara ini Sob Kids. Hari ini kita ngadain lomba fashion show, temanya rainbow, jadi warna-warni gitu untuk TK sampai kelas 6 SD. Menurut Kak Natalia, acara ini diadakan untuk meramaikan area Kids Market. Karena di Kids Market ini terdapat banyak stand dari Matahari Department Store, Toy City, Bubble Bear, dan ada stand pameran yang lainnya. Karena untuk menambah wawasan di catwalk, keberanian di atas panggung. Nah, Top Kids punya pesan nih buat Sob Kids semuanya. Ketika kamu punya bakat dan keberanian untuk mewujudkan cita-cita kamu, jangan pernah takut ya. Tetap terus coba dan wujudkan cita-cita yang kamu mau. Seperti teman-teman kita ini, mereka sangat berani mewujudkan semua bakat yang mereka miliki.